Hai, halo. Hari ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara setting lamar suku linea pipi 2 group. Oke, sebelum kita mulai, saya kasih penjelasan dulu tombol-tombolnya. Di sini adalah tombol enter. Ini tombol plus dan ini tombol minus. Jadi untuk setting volumetric di lamar suku linea pipi double group, bisa tekan dulu di sini tombol enternya sekitar 2 detik. Oke, sampai muncul group ghost settings. Setelah itu enter lagi program volume dos dan enter lagi. Bisa mulai untuk setup screen reader copy-nya. Copy yang dipakai tentu sudah dikalibrasi secara manual biar hasilnya tepat. Di sini saya pakai 20 gram dan ingin resultnya 33 gram. Siapkan cup dan scale. Oke. Setelah semua selesai, tekan tombol mana yang ingin disetting. Yang sebelah sini untuk single dose atau tidak bisa disetting sesuai keinginan teman-teman. Atau yang tengah ini untuk double dose bisa disetting juga sesuai keinginan teman-teman. Saya pakai yang ini. Saya ingin result 33 gram. Kita lihat scale-nya. Untuk jadi kalau sudah mencapai angka 30 gram, kita stop karena flow waternya ada expense sekitar 3 gram. Oke, hasilnya tepat 33 gram. Setelah selesai, tekan tombol enter untuk exit, tombol minus untuk exit, dan sekali lagi tombol minus untuk exit. Oke, jadi setting sudah selesai. Jadi setting volumetric lamar suku sangat mudah. Setelah disetting, teman-teman juga bisa mengcopy hasil settingan ini ke group head sebelah. Tekan tombol enter sekitar 2 detik, tombol minus, cari sampai tombol enter, enter sekali lagi, copy dos, enter, tekan tombol yang ingin di copy, tekan sebelah sini sekali lagi, tombol enter. Oke, cari exit, tekan enter, sekali lagi exit. Oke, kembali ke menu utama. Begitulah teman-teman cara setting volumetric di lamar suku linea pipi dan mengcopy hasilnya ke group head sebelah. Terima kasih.